Cek cek one cek. Hey what's up? Hai. Sebelum kita masuk ke videonya, intro terlebih dahulu. Masa apa kabar semuanya? Hey orang Palembang dan sekitarnya. Aku akan ke satu tempat di mana tempat ini adalah tempat yang pernah divideoin dulu, ada videonya di sini. Kira-kira ada apa di situ ya? Yes, that's right. Kita bakal ke salah satu jembatan yang udah dibangun lagi yang ada di Palembang ya. Kenapa jembatan itu selalu dibangun? Ya, because Palembang ini adalah salah satu kota yang iya dipisahkan oleh air lah ya. Jadi untuk melanjutkan perjalanan melanjutkan perjalanan ya dari suatu tempat ke tempat lain itu gak mungkin kita pakai perahu terus ya. Ya pakai perahu gitu kan. Aduh. Jadi dibangunlah suatu jembatan. Jadi sekarang ini jembatan di Palembang ada 6. Yang bakal didatangin ini adalah jembatan Musi 6 yang dulu ya termasuk kategori angker lah karena nggak selesai-selesai pembangunannya ya. Dan hari ini adalah peresmiannya untuk umum ya. Jadi 1 jam yang lalu ya. Jadi 1 jam yang lalu. Oke, ya. Jembatan ini wow my god. Hampir ya. Aduh gila kaget gua Jun. Ampun. 1 jam yang lalu jembatan ini telah diresmikan oleh Pemkot ya Kota Palembang. Jadi boleh untuk umum jembatannya Jun. Kalau kemarin-kemarin belum ya, belum sah. Nah, hari ini pas banget dan Odon Motovlog bakal nangkring di atas itu ya. Jembatan yang menghubungkan ya di sini ada daerah Kertapati sama Tangga Buntung. Wow. Mungkin teman-teman ada sebagian yang udah tahu ya kalau Kertapati dan Tangga Buntung ini adalah nama-nama kota yang katanya apa ya? Texas katanya gitu. Entah Texas entah dia ada di Amerika atau gimana. Pokoknya kalau udah dengar Kertapati sama Tangga Buntung, nggak tahu kenapa. Padahal yang aku kenal banyak dari teman-teman yang ada di Kertapati, teman-teman yang ada di Tangga Buntung itu semuanya baik-baik, John. Ya semuanya baik-baik, nggak ada yang ya yang apa yang dikata orang lah ya. Belum juga kenal, udah menjudge-nya ya yang negatif-negatif gitu ya. Mbok yo dikenalin dulu. Ya kata siapa sih yang bilang Kertapati sama Tangga Buntung itu tuh banyak anak-anak nakal. Kan enggak juga. Kalau teman-teman yang datang misalkan datang ke daerah Kertapati ya, atau kita yang datang ke daerah ke suatu tempat, tiba-tiba kita ya berbuat keonaran lah, wajar aja ya kalau teman-teman yang ada di tempat itu, teman-teman yang tinggal di situ, yang berdomisili di situ marah ya, wajar aja. Wah, rambutnya kayak kuda. Wah, ini hampir masuk itu tuh, depan kiri. Tuh kayaknya udah ada yang ke kiri. Oke, dan udah ramai di sini. Wow. Wow, oke bismillahirrahmanirrahim. Sah ya. Tuh, masih ada bapak-bapak polisi di sini. Tuh, kan baru diresmikan soalnya. Wah. Welcome to Musi 6. Hey, welcome to Musi 6 John. Tuh, di sini Kertapati, kalau ke sana udah Tangga Buntung. Ya, jadi teman-teman yang mau main-main ke Palembang, banyak banget di sini jembatan-jembatan yang menghubungkan Sungai Musi ini ya. Ini jadi kan masih anakan Sungai Musi. Rame banget di sini. Iya, halo Bang.
Jembatan Musi 6 Palembang. Wah. Oke. Kita lanjut ke depan ya. Mana ya? Tuh itu Ampera kalau kelihatan. Itu Ampera. Oh ya, di sebelah sana lagi ada Musi 4. Sebenarnya banyak jembatan ya. Jadi udah menghubungkan hulu dan hilir. Wow. Yuhuu. Ini jembatannya keren sih. Ya, oke. Okay. Masih basah nih aspalnya nih. Oke, okay. Itu udah ya, lumayan panjang juga jembatannya. Aku nggak tahu pasti berapa panjang jembatan ini. Pasti ini bakal jadi salah satu tempat nangkring lah anak-anak, mungkin anak-anak motor juga bisa lewat sini nanti ya. Hei anak-anak motor Palembang. Jangan lupa mampir ke Tangga Buntung ya. Alright. Belum selesai-selesai nih. Belum turun-turun maksudnya. Panjang juga nih jembatan ya. Jembatan ini udah dinanti-nantikan sebenarnya John. Karena ya dilihat dari desain ya, kayaknya beda nih sama Musi 4 ya, yang udah lebih duluan selesai, udah yang lebih duluan jadi. Ini lebih bagus kayaknya jembatannya, kita lebih apa ya, lebih bagus desainnya dibanding jembatan Musi 4. Oke, okay, kita nih udah di Tangga Buntung nih, Sultan Mansur. Nah, oke, okay, kita muter aja kali ya. Oh, kayaknya belum selesai betul karena di situ agak menyempit ya. Jalannya agak menyempit karena mungkin bakal dilebarin lagi jalannya yang dari sana ke sini. Izin, Bang. Izin. Izin ya. Izin, Pak. Izin, Bro. Oke, kita muter lagi. Dasar ya. Tuman ya. Jadi Tangga Buntung sama Kertapati udah bersatu, John. Ya, jadi teman-teman yang dari luar, jangan coba-coba ya. Iyalah, enggak lah ya. Oh, ternyata ada apa? Kayak semacam apa itu namanya, tanjak ya, tanjak Palembang ya. Tanjak itu topi ya, khas daerah Sumatera Selatan. Jadi kayak topi, kayak orang-orang nikah itu biasanya gak pakai. Wah, ada tempat main baru ya. Kita melupakan sedikit kita hal-hal yang negatif-negatif gitu kan. Oh, gak boleh parkir di pinggir jalan katanya. Menang. Siapa nama kau, Bro? Alvin, nama kau? Hah? Pajar. Ngapain di sini? Ya? Nggak masuk TV. Nggak masuk TV. Nggak melok siaran. Harus lihai ngomong dulu. Hah? Jembatan apa nih namanya? Musi 6. Tahu jembatan Musi 6? Tahu ya. Hah? Ini untuk nge-record. Dan ternyata aku nemuin seorang temen di sini lagi ngeliput ya jembatan Musi 6 yang baru saja diresmikan, John. Tidak apa-apa bagi masyarakat yang ingin datang ke jembatan Musi 6 karena ini memang sudah dibuka untuk umum. Tapi ingat, jangan menaruh kendaraan Anda di atas jembatan, baik itu kendaraan motor atau mobil. Jadi sekali lagi kami sampaikan, jika Anda ingin berfoto, apalagi pada malam hari, seperti yang kita... Duh, bener, malam hari ya. Memiliki lampu yang sangat indah. Mesti malam hari kita juga mampir ke sini, John. Kita buat lihat lampu-lampu gitu kan. Kalau kemarin tuh sempat ada yang turun-turun naik gitu lampunya. Kayak lampu apa? Warna-warni turun-turun naik, turun naik. Ya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Apa kabar, John? Sehat ya? Tahu enggak sama aku? Siapa lah? Karena gue masker nih enak kelihatan. Iya. Nah, kamu masuk vlog ini, Kek. Masuk vlog ini. Jangan
parkir di. Oh iya, maaf 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 maaf. Ah, dah. Iya iya iya. Kan gara-gara parkir di trot ini. Oh, udah boleh naik sini, boleh parkir ya. Oke lah, siap. Lanjut, Bro. Boleh? Boleh, yuk. Ayo foto yuk sini. Ayo sini foto. Noh. Kok enggak jadi? Lanjut ya. Ya. Ayo, ayo. Ayo. Aku udah pasang pose nih. Satu, dua. Yeah, thank you. Kayaknya nggak boleh parkir di pinggir ya, di pinggir trotoarnya katanya. Ini belum selesai nih. Tapi ya 98% lah ya. Cuma udah bisa dilewatin nih tempatnya. Wah, keren keren. Hai. Yee. Alright. Weh. Mantap. Mantap. Wow. Ini John ya. Benar, nggak boleh parkir di jembatan karena ini cukup sempit ya, nggak terlalu luas banget. Jauhan motornya. Opo, ya udah dibilang ini nggak boleh parkir, masih parkir aja ya. Oke. Hai, tos dulu, boleh dong. Boleh dong. Alright John, kita lanjut lagi. Hai. Kita jalan lagi ya. Oke. Okay. Kita akan tembus lagi ke Kertapati ya. Ke arah sana tuh Kertapati lagi. Mm-hmm. Right. Masih ramai John di sini, masih ramai ya. Suasana masih ya kondusif lah ya, masih kondusif. Oke. Okay. Kayaknya ada anak motor juga di sana. Kalau saya bukan anak motor, jadi saya anak band. Yang suka motor. Salah. Anak motor yang suka band. Pokoknya gitulah ya. Wah, ngadem di sini ya, enak ya. Ini kalau biasa kan teman-teman tuh apa ya, bulan puasa gitu kan. Bulan puasa nunggu buka tuh gak sukanya tuh ngadem, ngangin gitu kan. Ya biasanya ada tempat-tempat itu di Batan gitu kan untuk nunggu buka puasa. Oke. Saat tang tararang tang 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 tararang tang 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 tararang tarang tang tang. Opo iki jangan. Oh, kemarin aku tuh di situ ya. Videonya di kemarin di situ. Bro. Yo. Enak kali ya. Ngevlog pakai channel pendek gitu kan. Oke, okay, John, sudah selesai. Kayak lagu ya. Pesannya cuma satu, John. Dari dulu itu terkenal emang Kertapati dan Tangga Buntung itu adalah daerah-daerah yang ya teman-teman tahu lah ya. Untuk teman-teman yang di Palembang tahu lah pasti ya. Apalagi teman-teman emang warga asli Kertapati atau Tangga Buntung. Semoga dengan adanya jembatan ini, semoga kerukunan antara teman-teman yang di Tangga Buntung dan teman-teman yang di Kertapati semakin akrab, semakin rukun ya. Gak ada perselisihan, gak ada perpecahan, gak ada perdebatan, apalagi sampai bertengkar. Iya, makasih ya. Apalagi sampai turun, sampai turun jadi ya. Sampai bertengkar ataupun ada yang ya berkelahi di atas jembatan itu. Karena jembatan yang menghubungkan, John. Menghubungkan antara Kertapati dan Tangga Buntung. Itu aja ya. Dan buat teman-teman yang ada di
luar kota Palembang yang ingin main mampir ke Palembang, sok diaturin ya, silakan mampir. Kalau memang teman-teman butuh bantuan untuk minta jadi tour guide, Odol Moto Vlog siap. Odol Moto Vlog siap untuk membantu teman-teman yang mampir ke Palembang buat berwisata ya. Oke John, sekali lagi thank you yang udah nonton video ini. Lakukan yang terbaik dan ikhlaskan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.